Saya tuh nggak ada satu hari pun tanpa ngucek celana dalam. Dan saya juga nggak heran kalau misalnya ke kamar mandinya tetangga ataupun temen, saudara, terus ngelihat ada celana dalam wanita kegantung dengan kondisi setengah basah. Karena ya kita perempuan seperti itu, keputihan. Nonton video aku ini, mungkin yang masih gadis atau yang masih ibu-ibu, sudah ibu-ibu seperti saya, perkenalkan saya JB Azahra, usia saya 25 tahun dan sekarang saya sudah punya anak usia 1 tahun. Masih kelihatan kayak anak kuliahan gak sih sebenarnya? Kalau teman-teman semua mendengar statement aku di awal video tadi, bener gak? Sebenarnya aku tuh nggak seberapa inget ya kapan pertama kali mulai keputihan. Mungkin pas kali pertama haid ya, itu aku sekitar umur 12-13 kelas 1 SMP. Oh ya, ngomong-ngomong, ini aku bikin video di tengah-tengah kebosanan aku karena harus di rumah aja. Kesibukan aku sekarang selain ngurus anak, ngurus online shop juga, bikin konten juga. Dan konten kali ini aku mau berbagi ke teman-teman seputar permasalahan keputihan. Dan aku baru-baru ini konsumsi sesuatu yang bisa meredakan keputihan aku. Ini sudah ber-BPOM, sudah ada sertifikat halalnya, dan aku konsumsi sendiri. Insya Allah produk ini baik buat kita. Kalau aku nggak merasakan sendiri manfaatnya, aku nggak bakalan nge-share ke teman-teman. Jadi semoga video ini membawa informasi yang bisa mengatasi permasalahan teman-teman juga, terutama keputihan. Jadi karena anakku lagi tidur, aku mau bikin video. Ini bukan kamar aku sebenarnya, anak aku tidur di kamar aku, ini di kamarnya ibu aku dengan cahaya yang cukup oke. Jadi teman-teman, aku tuh hampir setiap hari keputihan, apalagi kalau misalnya aku lagi banyak aktivitas dan aku capek banget. Itu langsung kayak pior, banyak banget gitu loh. Ada panty liner, tapi aku nggak bisa setiap hari pakai panty liner karena yang aku tahu juga nggak baik setiap hari pakai panty liner. Ada juga cairan pembersih daerah kewanitaan, tapi aku juga nggak berani makein apa-apa ke area kewanitaan karena ada yang bilang nanti pH-nya nggak cocok, nanti terlalu banyak sabun membunuh bakteri-bakteri yang harusnya baik. Jadi selama ini kalau misalnya aku lagi keputihan, ya udah biarin aja gitu. Dan yang paling bikin aku deg-degan itu adalah ketika kalau misalnya aku lagi beraktivitas di luar, terus kerasa, kita kan kayak kerasa gitu kan, ada yang mau keluar, itu kayak aku harus cepet-cepet ke kamar mandi, harus cepet-cepet ngebuang cairan itu biar nggak lengket dan kering di celana dalam. Dan kadang kita juga nggak kerasa kalau misalnya lagi beraktivitas tiba-tiba udah basah aja, dan itu nggak nyaman, dan itu nge-stain warnanya ke celana dalam, dan aku harus nyuci celana dalam setiap hari. Literally setiap hari. Nah, dan aku juga sebelumnya itu nggak seberapa tertarik untuk minum obat-obatan atau jamu-jamu khusus untuk keputihan. Karena yang aku pernah baca, keputihan itu sebenarnya hal yang normal. Tapi ada memang kondisi keputihan yang nggak normal, yang banyak banget, yang bau banget, yang warnanya itu kuning, hijau, sampai ke warna-warna gelap, sampai bikin gatel banget. Keputihan normal aja bikin gatel dan gak nyaman, apalagi teman-teman atau kalian yang ngerasain keputihan yang gak normal. Aku waktu itu gak sengaja lihat Instagram ada produk namanya Rosevi, dan dia itu memang minumannya khusus untuk mengatasi masalah keputihan. Ini produknya udah ada di aku dan aku udah minum beberapa saset. Aku nggak asal minum ya, aku juga konsultasi sama timnya Rosevi lewat WhatsApp. Dan ternyata ini bisa dikonsumsi dari mulai usia 15 tahun ke atas yang udah mulai haid. Misalnya kalian belum menikah tapi kalian udah umur 15 tahun lebih, itu boleh minum. Lagi haid, lagi nifas, atau lagi mengandung tuh jangan, mendingan kalian tunggu dulu aja. Kemasannya tuh seperti ini teman-teman, aku suka banget warnanya tuh merah marun kayak warna bajuku. Itu isinya ada 15 sachet. Ini kalian bisa lihat aku masih punya 7 sachet. Berarti aku udah minum sekitar 8 sachet. Tiap sachetnya ini 10 gram. By the way, sebenarnya aku ini minumnya itu nggak rajin karena aku awal-awal minum tuh kelupaan, tapi hasilnya cukup bagus di aku. Seperti yang aku bilang tadi, dia itu udah BPOM dan juga udah halal.
dan ini tuh termasuk jamu. Pertama kita tuh siapin air dingin 150 ml, gak disaranin air panas karena takut kandungannya itu rusak. Jadi saran penyajiannya emang harus pakai air dingin. Ini baunya enak banget. Ini aroma bunga rosella. Bismillahirrahmanirrahim. Awal-awal aku nggak tahu ini baunya enak banget kayak bau anggur, tapi ternyata ini adalah bau dari kandungan bunga rosella yang ada di dalam rosy. Awal-awal aku nyobain itu rasanya agak ada kayak sepet-sepet pahit aftertaste-nya setelah kita minum. Nah, aku tanya sama timnya rosy lewat WhatsApp, ternyata itu memang kandungannya ini kan jamu, jadi ada rasa sepet-sepetnya. Tapi karena aku udah habis beberapa sachet, jadi aku udah mulai terbiasa sama rasanya, dan ini aku sekarang rasanya tuh nikmat. Jujur kenapa aku tertarik sama produk ini, karena gak bisa memungkiri testimonial itu bikin kita penasaran kan sama produk. Di Instagramnya mereka, kalian bisa cek di @nasa_rosyvofficial, atau bisa juga di fanpage Facebooknya rosyv.official. Dan ini tuh produknya eksklusif, cuma dipasarkan oleh distributor resmi PT Natural Nusantara aja. Testimoninya aku ngeliat orang-orang tuh pada kayak keputihannya teratasi. Dan aku penasaran dong, apalagi aku tuh suka warna merah marun. Jadi kalau kalian melihat hari ini aku syuting pakai baju merah marun, kerudung merah marun, aku emang suka banget sama warnanya. Jadi ini salah satu daya tarik aku. Dan kemasannya ini unik banget sebenarnya teman-teman. Nih ya, bisa aku lepas. Jadi kalau aku simpen di lemari, nggak bakal ngabisin tempat, nggak perlu ngambil kardusnya, tinggal tarik aja dari sini tuh. Ya kan? Untuk cara konsumsinya sendiri, sehari itu 2 saset. Biasanya aku pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Dan 2 kali pemakaian, 2 saset aja, itu aku udah bener-bener ngerasain hasilnya. Ya namanya awal-awal aku konsumsi produk ini, aku tuh sempat lupa. Jadi harusnya sehari 2 kali, tapi aku itu dalam waktu 3 hari itu cuman ngabisin 2 saset. Jadi hari ini minum, besoknya lupa, besoknya lagi minum lagi 1 saset. Itu karena aku belum terbiasa sama jadwal minumnya. Nah, ternyata hasilnya itu adalah aku menyadari aku nggak nyuci celana dalam lagi selama 2 hari. Jadi 2 saset itu udah bikin keputihan aku nggak seperti kemarin. Bener-bener, ini jujur ya, ini bener-bener total dari berapa saset tadi? 8 saset yang udah aku minum sebelumnya, sebelum aku bikin video minum tadi itu. Itu total aku sekitar 4 hari, itu nggak nyuci celana dalam sama sekali. Wow. Tadi aku sempat mikir, emang bener ya produk-produk kayak gini tuh bisa mengatasi masalah keputihan? Ternyata bener. Dan aku tuh juga punya kekhawatiran, kan katanya keputihan tuh sebenarnya bagus untuk membuat Miss V itu lembab, nggak kering gitu kan. Tapi kalau misalnya berlebihan juga nggak nyaman. Aku sempat tanya sama timnya Rose V dan mereka menjawab, Miss V itu punya cara membersihkan sendiri seperti keluarnya lendir keputihan normal tersebut. Tapi tidak serta-merta kalau minum Rose V langsung berhenti atau nggak keputihan langsung. Jadi kayak bener-bener mengurangi gitu loh. Jadi sekitar 5 harian aku itu ada satu hari dimana keputihan tapi sedikit banget, dan itu cuman segaris. Nah kalau dulu itu bener-bener kayak bisa basah kemana-mana, dan ini tuh bener-bener aku ngerasain sendiri berkurang. Jadi jangan ada pikiran kalau misalnya mengonsumsi Rose V, Miss V bakalan jadi kering. Enggak, tapi cuman untuk membantu mengurangi lendir yang berlebihan, dan itu bener banget aku ngerasain. Sebelum beli, teman-teman tuh bisa konsultasi dulu sama timnya Rose V. Kalau aku nggak salah, tim Rose V itu ada dokter sendiri yang bisa kalian konsultasi lewat WhatsApp. Insya Allah kenapa aku percaya banget sama produk ini adalah karena mereka nggak cuman jual aja, tapi mereka juga ada konsultasinya gitu loh. Jadi kalian baiknya menggunakan produknya seperti apa gitu. Di dalam kemasannya tadi ada selebarannya, dan aku bakal bacain manfaatnya Rose V ini. Dia bisa mengurangi lendir yang berlebihan pada daerah kewanitaan, mengencangkan otot vagina, menjaga kesehatan organ reproduksi wanita, menghilangkan keputihan dan bau tak sedap pada organ intim wanita,
Terus ini juga bersifat antiseptik sehingga dapat mengatasi rasa gatal pada organ intim wanita. Dan di sini juga ada kandungan herbal apa saja yang ada di Rosvi. Aku bacain ya. Itu ada kayu rapat. Ini tuh bisa untuk mengencangkan otot organ intim wanita. Terus ada antioksidan, anti alergi, anti tumor, dan anti kanker. Masya Allah. Terus ada juga kayu putih. Ini adalah sebagai obat anti radang dan anti kanker. Terus juga mencegah hati dari kerusakan serta mampu menetralkan racun dalam tubuh. Ini sebenarnya karena dia bahannya herbal ya. Jadi kayaknya ini nggak cuman untuk masalah kewanitaan aja sebenarnya. Yang lainnya juga tubuh ini juga insya Allah ikutan sehat karena banyak kandungannya. Terus ada juga manjakani, mengencangkan otot serta mengatasi keputihan, menangkal radikal bebas. Ada kacip Fatimah, melumasi organ intim wanita dan meningkatkan fungsi seksual wanita. Ada daun sirih, mengobati keputihan yang diakibatkan oleh jamur C. albicans. Terus meningkatkan kadar vitamin A, vitamin C, terus bersifat anti tumor dan anti kanker. Ada juga kunci pepet, kalau zaman dulu dibikin jamu tradisional untuk wanita setelah melahirkan. Dan ini juga manfaatnya bisa melancarkan pencernaan, meredakan demam. Nah, pasti teman-teman semua udah penasaran kan berapa sih harganya ini? Sebenarnya kalau misalnya kita bilang mahal atau murah itu relatif ya. Nah, ini satu boxnya tuh harganya 200.000. Oke, kita kalkulator. 200.000 bagi 15, berapa hasilnya adalah sekitar 13.000 sekian. Menurut aku, kalau misalnya kita hitung-hitungan harga nih ya, 2 saset dalam sehari berarti sekitar kita ngeluarin 26.000 gitu kan. Menurut aku, untuk mengobati masalah kewanitaan kalian, ini tuh harganya masih terjangkau. Kenapa sih kalian kalau misalnya beli kopi-kopi kekinian yang harganya 20.000-an atau 30.000 bahkan 40.000 itu nggak masalah? Tapi untuk kesehatan kalian, kalian masih mikir-mikir, ya nggak? Kalau misalnya kalian mau order, bisa lewat Instagramnya di @nasa_rosvi_official atau lewat fanpage Facebooknya mereka, rosvi.official. Sekian dulu teman-teman sharing-sharingnya. Semoga video ini bisa membantu kalian. Semoga videonya bermanfaat dan semoga kalian suka. Terima kasih teman-teman semua yang sudah nonton. Jangan lupa berlangganan kanal YouTubeku biar kalian gak ketinggalan video lain. Dan terima kasih juga Rosvi, sahabat wanita masa kini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.